dia tidak dibolehkan melakukan sholat dua rakaat, sawa'un sholla sunnatal jum'ah awla. Baik dia tadi udah sholat jum'at, sholat sunnah jum'at, qobliyah jum'at, ataupun belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqih Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa ta'birul musannif bidakhala yufhimu anna al-hadira la yunshiu salata rak'ataini. Sawa'un salla sunnatal jumu'ati awla. Wa la yadhharu min hadhal mafhum anna fi'lahuma haramun aw makruh. لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن الماوردي فصل وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة مؤكدة وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى wa imra'atin la jamilatin wa la dhati hay'ah ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, di akhir dari pembahasan tentang apa saja yang berkaitan dengan kesunahan-kesunahan di dalam salat Jumat, kemarin terakhir kita membicarakan tentang siapa yang masuk ke masjid lalu imam atau khatib sedang berkhutbah, maka janganlah dia duduk langsung, hendaknya dia sholat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan yang disebut, ya, diartikan sama ulama dua rakaat ringan itu maknanya hanya membaca yang wajib-wajibnya saja, itu makna dua rakaat yang ringan. Karena kalimatnya di awal dikatakan idza dakhala, apabila atau siapa yang masuk, berarti yang orang yang baru masuk itu jangan duduk kecuali dia sholat dulu dua rakaat yang ringan. Artinya yang dibaca dalam sholatnya itu yang wajib-wajib, Fatihah ya, kemudian semua rukun tetap wajib, tahiyat akhir. Berarti wa ta'birul musannif, ibarat atau ungkapan kalimat yang disampaikan oleh pengarang kitab bidakhala yufhimu, berarti memberikan pemahaman annal hadira, berarti sesungguhnya orang yang sudah hadir di dalamnya, bukan yang baru masuk tapi udah ada di dalamnya. Ini sepi nih, nggak ada kipas, dari sore makin sepi. Enak, makin kedengeran senyap. Pak RW di belakang, ya, Pak Agus. Berarti annal hadir, orang yang sudah hadir di dalamnya, kemudian khatib sudah berkhutbah. La yunshi'u salata rak'atain. Maka dia tidak dibolehkan melakukan sholat dua rakaat, sawa'un sholla sunnatal jum'ah awla. Baik dia tadi udah sholat jum'at, sholat sunnah jum'at, qobliyah jum'at, ataupun belum. Di pertengahan tadi dia udah masuk kan, awal misalnya tahiyatul masjid, kemudian azan jum'at. Azan Jumat, orang pada qobliyah Jumat, dia enggak qobliyah misalnya. Ya, majadah.
atau dia tidur, nah, bisa juga tuh kelewatan nggak dibangunin sama temennya. Sadar-sadar udah lagi pertengahan, lagi khutbah, atau dia nggak tidur, dia sadar sengaja di pertengahan khotib sedang berkhutbah, dia mau melakukan sholat qobliyah tadi, nah, tidak boleh. Ya, la yunshi'u annal hadir la yunshi'. Maka orang yang sudah hadir di situ, dia enggak boleh ngerjain salat. Mau qobliyah atau misalnya dia ingat dia punya hutang, salat wajib ya di waktu yang lain. Dia ingat saya mau bayar nih pas lagi khatib berkhutbah, dia mau bayar misalnya 4 rakaat zuhur. Mau qodonya di situ. Bayar utangnya lagi khotib lagi khutbah atau sholat apa aja ya. Meskipun sholat fardu tadi itu contohnya sholat qadha, maka tidak diperkenankan, la yunshi'u tidak dibolehkan. Wa la yadhhar min al min hadzal mafhum. Kemudian larangan tadi bagi orang yang sudah hadir di dalamnya karena dia belum qobliyah Jumat. Kenapa enggak di awal tadi? Ya. Ketika panggilan salat sudah datang, kan hendaknya langsung dia qobliyah. Tapi begitu khatib udah naik baru pengen qobliyah. Enggak boleh. Kalau yang sudah hadir atau ada di dalam terlebih dahulu. Adapun kemarin kalau orang yang baru datang, maka disunnahkan salat 2 rakaat yang ringan sebelum dia duduk. Tidak jelas katanya. Dari pemahaman di sini katanya kan la yunshi', enggak boleh salat. La yunshi artinya enggak boleh ngerjain salat. Salat apa aja nih orang yang sudah hadir di dalam karena khatib sedang berkhutbah. Tidak jelas dari pemahaman ini, tidak jelas apanya? Anna fi'lahu ma haram au makruh. Enggak boleh ngerjain salatnya itu hukumnya apa? Kan larangan sifatnya. Tidak boleh melakukan salat atau tidak boleh salat. Larangan itu ada dua maknanya, ada haram, ada makruh. Nah ini enggak bolehnya karena makruh atau haram. Apa jawabannya? Lakinin Nawawiyyu fi syarhil muhadzab sarraha bil hurmah. Kata Imam Nawawi, nah ini imam yang paling banyak pendapatnya di dalam mazhab fiqih, Imam Syafi'i, yang paling banyak dipakai ya. Beliau terkenal dengan kitab majmu' daripada syarah muhadzab, pendapat yang paling kuat kebanyakan dari pendapatnya Imam Nawawi. Kalau sudah ditonjolin pendapat beliau, nah maka itu yang kita pakai. Lakinin Nawawiyyu. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab syarah muhadzab menjelaskan bahwa tidak bolehnya itu bil hurmah, hukumnya haram. Jadi orang yang sudah di dalam, khatib sudah berkhutbah, enggak boleh dia. Enggak bolehnya haram. Haram melakukan salat. Salat apa aja? Mau salat sunnah qobliyah, mau salat apa aja, bayar qadha. Ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu. Jelas. Jadi tidak boleh bagi orang yang sudah hadir di dalam masjid dalam salat Jumat, kemudian khatib sudah naik, maka dia dilarang. Dilarangnya di sini haram melakukan atau menimbulkan, menumbuhkan bahasanya unsyik, melakukan sholat 2 rakaat atau sholat apapun. Wa naqala al ijma, wa nuqila ijma, telah dinukil juga dikutip kesepakatan ijma'nya para ulama. Nah, jadi maknanya kalau tadi katanya Imam Nawawi doang, rupanya bukan Imam Nawawi aja. Ijma' kesepakatan ulama pun sudah mengatakan bukan makruh tapi haram. Nah, jadi ditambah dengan kesepakatan para ulama dikuatkan oleh pendapat Imam Nawawi. Dari mana kok bisa tahu ittifaqul ulama atau ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama mengatakan bahwa itu haram hukumnya? Anil Mawardi, yang diambil dari pendapat atau pendapatnya Imam Mawardi. Jadi Imam Mawardi mengatakan bahwa kesepakatan ulama tuh hukumnya haram bagi orang yang sudah di dalam masjid untuk melakukan sholat 2 rakaat atau sholat apapun.
Kemudian ada faedah. Ada faedah. Faedah itu berarti sesuatu yang bermanfaat. Berfaedah banget. Bahasa Arab lagi deh, faedah berbahasa Arab. Ya, udah jadi bahasa Indonesia. Ya, apa faedahnya? Ya, ini yang makanya saya sering sampaikan, janganlah negara Indonesia, bangsa Indonesia alergi sama Arab, ya, sama bahasa Arab. Kenapa? Kita ini berhutang, dan bahkan hampir 90% bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa Arab. Hampir 90%. Banyak gak berarti? Banyak. Kalau lagi kes masuk bab-babnya, kalimat-kalimatnya banyak di situ. Ya. Ada faedah. Faedah di sini sifatnya amalan, Pak, ya. Dari Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, nafa'anallahu bih. Ini kata beliau apa? Berarti secara langsung ini ijazah. Ijazah umum. Kalau dalam kitab kita baca, lalu ada ulama, syekh, para ulama sufi di antaranya mengatakan begini-begini, siapa baca ini? Nah, boleh kita amalin langsung. Ya, kita amalin tanpa perlu ijazah khusus. Ajaztuka misalnya, saya ijazahkan ini, enggak. Ini ijazah umum. Ya, ijazah umum, kita baca kitab, kita amalin aja udah. Kata beliau apa? أن من واظب على قراءة هذين البيتين في كل يوم جمعة توفاه الله على الإسلام من غير شك. Siapa yang melazimkan, membiasakan, biasain apa nih kita? Membaca dua bait, ya, bait syair. Kita kenal bait syair ini digugah oleh Abu Nawas. Ya. Tapi beliau enggak nyebutin katanya. Karena bisa Abu Nawas berasal dari siapa lagi itu, ya. Tapi dipopulerin sama Abu Nawas dalam cerita-ceritanya. Baitnya apa bunyinya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzimi. Nah, itu kalau pakai lagu. Kalau kita doa baca aja ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzimi. Ya. Ini kalau di jawab waktu saya nyantren di Kediri, dibacanya setiap hari Jumat. Bacanya pakai lagu. Dipimpin sama imam, habis dia baca wirid, baca. Ilahi las. Berapa kali? 5 kali katanya. Dua syair dibaca 5 kali. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Nah, kita enaknya begitu, Pak, belajar. Kita enggak perlu cari wirid bikin sendiri. Kita ikutin aja yang dibikin sama ulama. Zikir, wirid. Ini batu loncatannya kita ngikutin beliau. Beliau orang yang udah soleh luar biasa, ya. Terkenal Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Kalau beliau udah mengatakan begitu, orang-orang soleh itu tidak sedikit. Artinya sering bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ya, bisa jadi itu merupakan apa yang diwahyukan atau diilhamkan oleh Rasulullah ke dalam mimpinya para ulama salafus saleh. Seperti qasidah burdah yang dibaca tuh, ya Rabbi bil itu burdah tuh, ya. Al-Imam Abdurrahman Al-Busiri sahibul burdah, itu namanya qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh, atau maula ya salli wa sallim daiman, itu burdah. Itu dari mana kalimatnya? Ya, dalam mimpi, dalam tidurnya bermimpi dengan Rasulullah SAW. Nah, maknanya begitu. Kenapa ada salawat atau ada qasidah, ada syair yang digugah oleh para ulama, kita baca. Nah, karena mereka tidak bikin dari hawa nafsunya. Mereka mendapatkan ilham dari bisa jadi Rasulullah SAW, lalu diberikan manfaatnya buat kita.
Maka beliau menjamin katanya, siapa yang melazimkan, melazimkan itu membiasain setiap habis sholat Jumat baca dua bait syair ini, fi kulli yaumi jum'atin, ya, setiap hari Jumat, tawaffahu Allahu 'alal Islam min ghairi syakkin. Oh, mantap jaminannya katanya. Maka Allah wafatkan orang itu dalam keadaan beragama Islam tanpa ragu-ragu lagi. Subhanallah. Tinggal baca, ya. Masukin di dalam doa aja. Ya, doa kita sendiri tuh habis doa bareng-bareng sama imam, kan kita baca lagi ada ba'diyah tuh. Habis ba'diyah dah kita baca sendiri. Ya, ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Ini cuma dua bait syair dari lebih nih, lebih asalnya ada 10 atau lebih ya dari syair yang dalam satu qadhiyah ini. Apa artinya sekarang? Kenapa ini disebutnya makanya qasidah i'tiraf? Nah, kalau bait syair itu disebut qasidah. Ini menunjukkan pengakuan kita terhadap dosa dan kesalahan kita dan kelemahan kita di hadapan Allah. Mengakui hina dan lemahnya kita dan berdosanya kita di hadapan Allah, tetap kita berharap kepada Allah, tidak putus asa. Apa katanya? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk ke dalam syurga. Syurga Firdaus. Kenapa? Syurga yang paling tinggi itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Aku bukan orang yang pantas masuk ke dalam syurga, ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Aku juga tidak kuat kalau untuk menanggung panasnya api neraka. Sedih gitu itu lagi ngucapin ini. Kalau tahu artinya, makanya saya artiin ya biar kita tahu. Ilahi lastu, aku bukan lil firdausi, fir surga firdaus ahlan. Jadi artinya aku bukan orang yang ahli, ahli itu maksudnya pantas. Aku bukan orang yang pantas masuk ke dalam surga. Kenapa? Banyak dosa kita. Tapi wala aqwa, juga aku tidak kuat. Enggak kuat apa? Menahan ala naril jahimi, panasnya siksaan api neraka. Masuk surga enggak pantas nih ya Allah, banyak dosa. Masuk neraka enggak kuat, ya Allah. Jadi gimana? Fahabli taubatan. Nah, ini kan doa istighfar kemudian taubat. Maka terimalah taubatku ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil adzimi, karena sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar, dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, ya, semuanya kita hanya minta diampuni oleh zat yang maha mengampun, pengampun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cakep pantesan kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, siapa yang lazimin baca itu, dia tahu artinya tuh, ya, ingetin tuh, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nar. Ada nar tuh berarti masalah neraka. Aku enggak kuat menahan siksaan api neraka, dahsyatnya, na'udzubillah. Gimana? Nah, kita minta supaya mati kita Islam, itu maksudnya begitu. Dosa kita banyak diampuni nama Allah, yang besar seandainya ada kita taubatan nasuh, makanya fahabli taubatan, maka terimalah taubatku ya Allah dan ampunilah dosa-dosaku, karena sungguhnya engkau yang maha mengampuni seluruh dosa-dosa yang besar. Ya. Ini dibaca berapa katanya? 3 kali. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali. Ya, terserah. 5 kali dibaca, diulang-ulang. Insya Allah yang melazimkan dijamin oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, nafa'anullahu bih. Ini bagus banget. Tinggal kita yang ngamalin. Mau gak baik agak. Ya. Apal gak, Pak? Apal gak? Peter Pan kita apal sealbum. Lagi Maggie Z. Ya. Ini cuma 2 syair doang. Ya, ini manfaat.
Betul enggak? Coba baca dah. Ke lagu ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Ya. Gitu doang udah. Ulang lagi dah 3 kali dalam doa. Baca itu setiap habis sholat Jumat. Insyaallah. Baru ngamalin sekali, jamin udah mati dalam keadaan Islam. Benar tuh. Min ghairi syakkin, kata Imam Abdul Wahhab. Enggak pakai keraguan-raguan lagi dah. Yakin matinya dalam keadaan husnul khatimah sebagai seorang muslim, mata alal Islam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, selesai pembahasan tentang salat Jumat. Kita masuk di dalam fasal yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Fasal yang menjelaskan tentang salat dua id atau dua salat id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Keterangannya, li'anna huma akthar wuku'an min ghairima wa huma min khususiyati hadhihi al-ummah. Salat Idul Fitri dan Idul Adha min khususiyat hadhil ummah, yang perlu kita ketahui, ini salat Idul Fitri sama salat Idul Adha adalah di antara kekhususan umat Nabi Muhammad. Maksudnya kekhususan hanya diberikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dulu enggak ada salat Idnya. Dia enggak pakai salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Inilah kemuliaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qalahul Jalalus Suyuti, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti itu. Kata Imam Suyuti, ini di antara kekhususan umat Nabi Muhammad. Yaitu apa? Salat Id. Jadi salat Idul Fitri dan Idul Adha khusus bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi salatihi qawluhu ta'ala fa salli li rabbika wanhar. Antara salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya sama-sama Id, tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah salat Idul Adha. Kenapa? Karena salat Idul Adha langsung nasnya, kalimatnya di dalam Al-Qur'an. Allah suruh langsung dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika. Fasholli, maka salatlah. Salat apa? Semua ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan salat, perintah salat di sini apa? Ai salatu Idul Adha. Kok bisa? Karena setelahnya kalimat dibarengin dengan menyembelih. Hari raya apa yang ada penyembelihan? Tidak lain dan tidak bukan adalah hari raya Idul Adha. Maka dari situlah salat Idul Adha kedudukannya lebih tinggi daripada salat Idul Fitri. Yang pertama, karena nas atau dalilnya langsung di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dan memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah Idul Adha karena Tuhanmu, dan juga menyembelihlah hewan kurbanmu karena Tuhanmu. Nah, itu maknanya. Wal Id ma'khudun min al-'aud. Apa sih arti Id? Banyak beberapa makna Id. Yang pertama, Id diambil dari kata-kata 'aud. Itu ya. 'Aud, Id. 'Audun artinya kembali. Maksudnya apa? Li taqarrurihi kulla 'am. Karena dia kembali datang setiap tahun. Nah, maka disebutlah salat Id
setiap tahun dia datang. Kembali lagi tuh sholat, datanglah selesai setahun, kembali lagi tuh kita sholat. Itu makna id. Yang kedua, arti id li'audillahi fihi ala ibadihi bil khairi was surur. Yang kedua, arti id itu apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala kembali atau mengembalikan atau kembali memberikan kepada hamba-hambanya kebaikan dan kegembiraan-kegembiraan. Begitu datangnya Idul Fitri dan Idul Adha, Allah berikan kebaikan-kebaikan dan kesenangan-kesenangan. Maka disebutnya hari raya Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, ayyamul farah was surur, kata ulama. Ayyamul farah, hari-hari senang, hari gembira. Was surur, maknanya bersama tuh, hari-hari senang dan gembira. Itu dia. Kenapa? Senangnya bukan karena makannya enak, daging, apalagi Idul Fitri, kalau kata anak-anak lebaran duit, bukan. Senangnya karena apa? Bighufranidzunub, khususnya senang, gembira, karena pada hari itu Allah mengampuni dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Idul Fitri, selesai Ramadan kita puasa, maka diampuni dosa kita. Itulah maknanya. Walidzalika qila, maka ada ungkapan, ya, dari ungkapan orang Arab, di kalangan orang Arab ngomong tuh, ada kalimat laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Katanya apa? Laisal id, bukanlah hari raya atau id itu bagi orang yang pakai pakaian baru. Itu kan yang awal masyarakat awam pahamnya begitu. Kalau Idul Fitri kudu baru, makanya lagi Ramadan di akhir-akhir penuh banget tuh pasar, mall, ya, apalagi lagi bazar, ya, macam-macam dah. Enggak mesti pakai yang ada aja. Kenapa? Id itu bukan berarti orang yang, artinya orang yang merayakan Id itu bukan orang yang harus pakai baju baru. Tapi innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang dinamakan orang mendapatkan merayakan hari raya Id adalah orang yang ketaatannya bertambah. Ta'atuhu tazid. Justru ketika hari raya itu kita makin santun sama orang, makin sopan, bukan sombong, bukan sok atau macam-macam, kan begitu kalau lagi lebaran. Ya. Bangga-banggaan enggak? Justru makin bertakwa, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, innamal idu, sungguhnya yang dinamakan Id adalah orang yang ketaatannya bertambah. Ketaatan ini, ya, bukan bininya yang bertambah, bukan, tapi ketaatannya bertambah. Walaisal id liman tajammala bil libas wal markub. Juga katanya id itu enggak mesti bagi orang yang memiliki atau memakai, berhias dengan pakaian dan kendaraan. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Itu ungkapan orang Arab. Tapi yang dikatakan id adalah apa? Orang yang mendapatkan id sebenarnya adalah orang yang diampuni dosa-dosanya. Ghufirat lahuz dzunub. Kemudian fa'idul adha wa ja'alallahu lil mu'minin fid dunya 'idain fis sanah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memberikan kepada orang-orang beriman di dunia dengan dua kali hari raya dalam satu tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Semuanya, kedua-duanya Allah berikan setelah selesai melaksanakan ibadah. Kullu minhuma ba'da ikmalil ibadah. Idul Adha, habis ngerjain ibadah. Apa? Ba'da ikmalil hajj, setelah selesainya amalan haji. Orang yang pergi haji selesai amalannya,
maka pada 10 Zulhijjah itulah kita lakukan salat Idul Adha. Idul Fitri setelah melakukan ibadah, ibadah apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu kata ulama. Wa amma yawmul jumu'ati fa'idun fi kulli usbu'. Maka atau adapun hari Jumat, maka disebutnya hari Id atau hari raya dalam setiap pekannya. Jadi ada yang tahunan, setahun dua kali Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau hari raya atau Id setiap minggu, setiap pekan, mana? Hari Jumat. Maka dipakailah oleh ulama ataupun pesantren-pesantren salaf. Bukan salafi ya, kalau salafi itu Wahabi. Salaf dia yang Jombang, Kediri, banyak dah di mana aja, Jawa Timur khususnya. Nah, dipakai tuh kalau hari Jumat atau malam Jumat liburnya. Liburnya pesantren malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Hari raya, hari utlah. Dari kesibukan belajar, urusan-urusan dunia. Kenapa? Supaya lebih fokus kepada ibadah. Nah, itu. Maka diliburin maksudnya begitu. Supaya yang mau banyak iktikaf di masjid, ayo silahkan malam Jumat. Malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Malam Jumat, ya, hari Jumat. Ya, kan enggak sekolah tuh. Itu manfaatnya, yang mau iktikaf, yang mau baca surah Kahfi, baca surah Yasin, kan udah tuh disuruh, kita diperintahkan hari Jumat baca surah Kahfi, baca surah Yasin di antaranya. Nah, jadi tujuannya kenapa libur, bukannya main bola. Ya, orang santri gitu, orang salah tuh. Wah, liburnya Jumat, bola udah. Ya, namanya orang pada mondok dulu. Ya, begitu kita pulang baru ngerti, oh maksudnya itu supaya penuh di malam Jumat dan hari Jumat itu untuk ibadah, enggak sekolah, enggak apalan, enggak setoran. Nah, tujuannya untuk fokus kepada memuliakan hari Jumat dan malam Jumat. Kenapa? Itu Id kita setiap pekan. Apa di dunia aja? Kata ulama nih, cakep banget. Wa'iduhum fil jannah waqta jitima'ihim bi rabbihim falaysa indahum syai'un alad min dhalik. Ada nanti juga di akhirat, khususnya di syurga, khusus bagi orang beriman, orang yang masuk surga, dia akan merasakan hari raya atau hari yang sangat bergembira, senang banget di syurga. Kapan? Ketika bertemu dengan Allah dan melihat langsung zatnya Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr. Kata Nabi dalam hadis, hadis sahih yang menyatakan bahwa orang yang beriman masuk surga, maka ada kenikmatan yang paling lezat. Apa lezat? Paling enak, paling nikmat, mengalahkan kenikmatan surga. Kita lagi di dalam surga tuh dah. Kalah dengan apa? Tarawun innakum satarawun, kata Nabi, kalian akan melihat Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatnya gimana? Biroksil ain, mata beneran, bukannya menghayal. Tapi bukan di sini. Kapan? Surga. Yang pengen banyakin ibadah, banyakin dekat sama ulama, banyakin dengan ya mengamalkan amal-amal soleh, sodakoh dan macam-macam silaturahim. Karena itu target kita. Bukan surga, tapi ada kenikmatan di dalamnya. Alaz katanya, paling nikmat, paling lezat. Kata orang paling gurih. Oh, gurih lagi pak. Ya, paling luar biasa nih. Yaitu kenikmatan melihat Allah secara langsung. Ya. Pas tuh. Isya ya. Nah, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan jaminan ya, masuk ke dalam surga, kemudian mendapatkan kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tilkanniyah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
Allahumma fir lana wal marhum Haji Muhammad bin Muhammad Haji Hamzah binti Asri Zainab binti Haji Matali Sulaiman bin Mansur Muqaddimah binti Rahmani ibunya binti Haji Nawar Toma bin Kasmuri Sujinah binti Yoradugiran Raden Sumpena Sutad Mika bin Raden Acep Garsinam binti Maun Samin bin Misa Anih binti Kadi wa Sulihim wa Furuhim wa lijami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jududina wa jaddatina Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa sa' madkhalahum waj'al jannata mathwana wa mathwahum wa najjina wa iyyahum Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillah 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirabbil 'alamin wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.